20 Oktober 2014, ketika Joko Widodo dan Yusuf Kala menerima mandat untuk menjadi presiden dan wakil presiden, mereka menjalankan pemerintahannya berdasarkan sebuah nafas kekuasaan untuk rakyat. 9 prioritas pun dirumuskan dan bernama Nawacita. Nawacita memiliki 3 ciri utama: negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental. Salah satu agenda dalam Nawacita yang tertuang dalam poin 7 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.